Tanggapannya seperti apa, Bang Agung, dengan ada penumpang rencananya akan dipakai untuk tes PCR di semua moda transportasi, Bang Agung? Tanggapannya ya, gimana ya, penumpang pada gimana, pada takut atau pada mau pulang nggak jadi, penumpang pasti berkurang. Karena harus pakai tes itu ya, iya, mikir lagi ya gitu ya. Selain mahal, tesnya juga masih ngongkos lagi kan. Iya betul. Pikirnya begitu. Jadi penumpang mesti dua kali lah kalau mau pulang kalau pakai tes begituan. Bang Agung, dengan harga tes PCR yang 275.000, Bang Agung, tanggapannya seperti apa, Bang Agung? Kalau nggak dalam kayak begini ya, uang segitu ya buat tes ya pada sayang. Sayang ya, Bang ya. Ini orang kecil. Nah, kita orang yang berduit sih nggak apa-apa, nggak masalah. Istilahnya kita buat pulang kampung aja. Nggak segitu susah, ya. Bang Agung, harapannya apa sih, Bang Agung, sebagai PO bus gitu? Apalagi kan ini kan makin sepi nih penumpang. Ya mudah-mudahan bisa normal lagi kayak dulu lagi lah. Selain penumpangnya tambah banyak. Juga istilahnya kayak corona ini cepat kelar, jadi bisa balik semula lagi kayak dulu. Bang Agung, ini kan PPKM udah masuk level 2 nih, ada peningkatan penumpang nggak sih, Bang Agung? Kalau peningkatan sih belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Cuma ya ada aja lah, tapi nggak bisa seperti kayak dulu. Oke, siap.